Ketua Karang Taruna Desa Sidangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur yang juga Ketua IPSI Kecamatan Leles Haji Basoroh melihat langsung rumah keluarganya di Cianjur yang rusak berat akibat getaran gempa 5,6 magnitude. Haji Basoroh melihat rumah familinya dan rumah warga lainnya yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang maupun berat pada hari Rabu 7 Desember 2022. Mohon doa dan dukungan dari semua, ucap Haji Basoroh. Terkait itu, pemerintah melakukan perbaikan pembangunan rumah bagi korban gempa di Cianjur. Uang sumbangan yang masuk ke rekening Pemda Cianjur menurut Asda Budi Rahayu Thoyyib per hari Selasa 6 Desember kemarin 12 miliar lebih. Sementara Kepala Negara Joko Widodo Jokowi mengabarkan bantuan perbaikan rumah bagi korban gempa dari pemerintah kisaran 10 juta rupiah, 25 juta rupiah hingga 50 juta rupiah disalurkan pada pekan ini, bulan Desember. Dikatakan Kepala Negara saat berkunjung ke Cianjur, dengan mulai menyalurkannya bantuan tersebut, masyarakat dapat segera memulai perbaikan rumahnya. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun rumah percontohan bagi korban bencana gempa di Cianjur. Pembangunan hunian rumah tahan gempa di area tanah seluas 2,61 hektar bagi warga korban gempa sebanyak 200 unit tipe 36 yang siap dihuni. Lokasinya berada di Pasir Sembung, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Sementara Dirjen Perumahan Rakyat Iwan Suprianto mengatakan perumahan dibangun di dua lokasi, yakni Desa Sirnagalih dan Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, seluas 30 hektar. Ia pun menambahkan sisa sebanyak 120 unit akan diselesaikan pada minggu ketiga bulan Januari tahun 2023 mendatang. Diharapkan bisa diserahkan dan sebelum Hari Raya Idul Fitri, kita akan bangun sebanyak 1.664 unit, ucapnya.